Les ke pasir pedas. Kasih sedikit minyak. Oke, kasih minyak sedikit di tangan. Biar getahnya itu cepat tanggal. Kalau pakai sabun, gak mudah itu tanggalnya. Jadi harus pakai minyak. Terus di panci juga ini ada getah nangka. Jadi harus di cucinya pakai minyak dulu. Begini. Cucikan dulu. Getah nangkanya itu siram. Siram pakai air. Cuci getah nangka di panci ataupun di tangan. Cuci sampai bersih. Kan tak ada lagi dah getah-getahnya. Tadi di sini ada getah-getah nangka. Kilat sudah.